Mampukah dia membahagikan aku? Jadi, yang tak pandai jaga Nabil sampai Nabil jadi jahat, Arman. Dari sejak sekolah lagi Arman yang jaga Nabil. Arman tak bagi siapa-siapa buli dia. Nabil tu baik jadi dia tak pernah buat jahat. Itu zaman ingusan kamu. Itu dulu. Tapi sekarang ni kamu dah dia dah matang. Dah tentulah dia tahu yang mana baik dan mana buruknya. Kalau betullah Arman tak salah, kenapa sampai sekarang pun dia langsung tak nak bagi bukti kat aku? Macam apa yang dia janji, dia diam je. Hanya dia tengah usahalah tu. Kau ingat senang ke nak cari bukti, ha? Ha, kau tahu tak? Hari-hari tau dia telefon aku. Hari-hari dia call aku. Dia tanyalah Rania okey ke tak okey. Rania tengah buat apa? Rania sihat ke tak sihat? Dia tanyalah pasal aku. Ha? Dia tanya pasal aku? Sebab dulu dia orang datang sini minta Rania untuk Arman pun secara bersopan, secara beradab. Ikut abanglah kalau itu yang terbaik. Tak sangka pula saya. Jodoh Arman dengan Rania sampai kat sini je. Tak apalah. Mami fikir patut ke Ekal pergi jumpa papa dengan mama Rania? Ialah untuk minta maaf pada benda yang dulu. Kalau Haikal betul-betul ikhlas dan terima kenyataan yang Rania tu jadi milik orang lain, Mami rasa tak salah jumpa dengan dia orang. Minta maaf supaya tak ada permasalahan keluarga. Yalah. Mampukah dia membahagikan aku?